Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita ya. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung sebagai wujud terima kasih kita kepada saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawatnya itu ya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Untuk saudara-saudaraku yang menjadi viewer ya, baik yang senior, yang junior, yang laki, yang perempuan, yang mas, yang mbak ya, yang di barat, yang di timur, dimanapun kalian berada ya, seluruhnya aku gak bisa ucapkan terima kasih satu persatu ya. Maka aku ucapkan untuk kalian semua matur lembah nuwun ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman yang bersolawat, dia mempunyai kemampuan lewat infak dakwah, monggo lewat infak dakwah. Kalau yang kemampuannya memang anti skip, anti download, monggo ya. Apalagi kalau membantu men-share ya channel-channel dakwah ini ya, itu juga lebih bagus ya, sehingga menjadi catatan sejarah bahwa kalian telah mengambil bagian dalam langkah dakwah. Jadi semuanya aku ucapkan terima kasih dan memang kita itu semua dituntut sebatas kemampuan kita. Tidak pernah Allah meminta lebih dari sebatas kemampuan kita. Apa yang kamu mampu lakukan semaksimal mungkin, ya lakukanlah itu semaksimal mungkin ya. Kalau sudah maksimal sudah ya. Jadi jangan gajah bertindak menjadi semut dan juga jangan pula semut bertindak menjadi gajah. Gajah ya tetap gajah, semut ya tetap semut. Oke, ini saya kemarin seri berapa deh tentang kemarin kita bahas tentang maksum ya, seri pertama ya, seri pertama dan sekarang seri kedua ya. Sebetulnya sih logika-logika yang dibangun dalam teologis Islam itu tidak ansik hanya berpijak pada Alkitabiah ya. Tentunya ada dalil-dalil yang itu disebut dalil akli ya, dalil akli di samping dalil naqli. Namun demikian memang kita harus paham ketika dalil aklinya itu diajukan itu memang menjadi debatable karena kerangka berpikir manusia juga beda-beda. Yang paling mengikat sehingga tidak liar memang dalil naqli. Ya. Sebetulnya kemarin sudah ada pembukaan ya. Kenapa sih Kanjeng Nabi menggunakan Kanjeng Nabi Adam sebagai pembukaan hadisnya bahwa setiap anak Adam itu berdosa ya. Kalau berdosa itu timbulkan dari apa? Dari salah ya. Jadi urutannya kan begitu. Dosa itu kan akibat sebuah kesalahan. Ya memang sih kalau kalian lihat di surat Al-Baqarah itu ya, di awal-awal itu Kanjeng Nabi Adam kan melakukan kesalahan ya, diikuti oleh ibunda ya. Kalau dilihat terjemahan yang ada itu kan seperti itu. Meskipun aku telah mendekonstruksinya, pasangan itu tidak harus istri. Tapi ya kalau nabi pasangannya ya umat ya. Jadi Nabi Adam dan umatnya ya. Tapi sudahlah ya, itu kita pernah diskusikan kita supaya lebih acceptable pakai aja yang umum. Intinya Kanjeng Nabi Adam pernah salah, tentunya pernah dosa ya. Lalu kemudian minta pengampunan dan diampuni dan selesai. Itu sebetulnya hampir sama dengan kisah-kisah di kitab Perjanjian Lama di Torah ya. Dan dalam perspektif Yahudi Islam tidak ada masalah ya, sudah bertobat ya sudah. Cuman ketika
Nasrani juga tetap begitu. Ketika Nasrani berubah menjadi Kristen lalu digoreng oleh Paulus menjadi salah satu ciri dari teologis yang dia bangun, yaitu dosa waris, ya, dosa waris. Maka dalam Yahudi, dalam Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Khususnya dalam Islam sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, bisa kalian baca mulai sekitar ayat 30-an itu. Begitu Kanjeng Nabi Adam sadar bahwa dia salah, dia kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan aturan Allah dan minta ampun dan diampuni, itu ya. Itu artinya Kanjeng Nabi Adam memberikan contoh kepada semua anak-anak Adam, ya. Apabila kau salah, bertobatlah, gitu, ya. Cuman yang perlu kita nukil di sini, Nabi Adam itu juga ya bersalah, gitu ya. Sebagai, kita kan sepakat bahwa Adam itu nabi yang pertama, cuman kita memang belum bersepakat apakah Adam itu manusia pertama, ya. Jadi kita ambil yang kita sudah sepakat aja lah, bahwa Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama. Makanya itu diambil sebagai titik nol oleh Kanjeng Nabi untuk menjelaskan, sehingga menggunakan diksinya itu kemudian membangun narasi bahwa setiap anak Adam itu ya ya punya salah, ya salah, ya buahnya dosa, gitu ya. Itu sebetulnya sudah cukup kuat ya untuk menyampaikan sebuah ajakan untuk berpikir. Apakah kalian masih kuat mempertahankan bahwa maksum itu artinya tidak pernah salah, gitu, bebas dari kesalahan, ya. Dan aku sudah sampaikan kemarin surat Abasah, ya. Oke. Dan aku menukil Alkitab, ya, Al-Qur'an, mengambil dalil-dalil nakli, nas itu nanti. Jadi gini. Kalau ketemu, ya, kalau ketemu ada yang suka tanya, itu biasanya yang berjenggot-berjenggot itu kan suka tanya, dalilnya mana? Dalilnya mana, gitu. Dan aku sudah kasih tahu kalian, dalil itu artinya petunjuk, ya. Artinya ya argumentasi yang digunakan untuk mengeluarkan pendapat yang itu diambil dari Alkitab, ya. Jadi Alkitabiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, aku disuruh ngurangi kopi. Ini lemon, ada lemon ini, ya. Dibikin lemon. Oke. Nih, mana tisu? Oh, sudah. Nah, jadi begitu, ya. Kemarin kita sudah kupas tuntas di surat Abasah. Nabi melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau ditanya, ya kan ketemu sama aku, mana dalilnya? Ya ini, yang bilang siapa? Al-Quran. Gitu. Ya, jadi enak. Kadang-kadang kan orang begitu, mana dalilnya? Dan kalau orang sudah tanya dalil, itu mesti yang ditanya itu dalil nakli, bukan dalil akli. Padahal ketika nakli tidak ada, dalam kondisi yang tertentu, akli itu juga bisa digunakan dalil. Tapi seperti tadi yang aku bilang, memang itu lebih lebih terbuka perdebatannya, ya. Oke. Sekarang ini seri yang kedua, ya, tentang maksum. Nanti setelah kalian jelas banget, masalah kalian terima, kalian tolak itu urusan nomor 21, tapi yang jelas aku ingin kalian paham apa yang aku sampaikan, bagaimana cara pandangku terhadap maksum yang disalahpahami, ya. Jadi kita ini anti mainstream semua ini. Kita mendekonstruksi apa yang dipahami publik. Nanti aku jelaskan satu saat kepada kalian. Justru anti mainstream itu sunah, melakukan sunah yang dilakukan Kanjeng Nabi, loh, ya. Kanjeng Nabi itu anti mainstream, loh. Jadi aku akan memberikan sebuah cara pandang kalian. Selama kalian mempunyai argumentasi dan itu bisa dipertanggungjawabkan, jangan takut untuk menjadi sosok yang anti mainstream. Dengan satu syarat, Anda memang siap untuk tidak populer, Anda siap dihujat. Aku sudah tetapkan itu, dan aku sudah menanggung risiko itu. Jadi tidak ada masalah, karena aku sudah siapkan sejak awal, ya. Makanya kalau kan paywall itu nanti ujung-ujungnya iklan. Iklan itu ujung-ujungnya kan kontribusi dari YouTube, ya. Kalau paywallnya, sebetulnya aku harapanku sih setiap satu video itu minimal 2.000 saja.
Reward, nggak usah lebih lah, minimal 2.000 saja sebagai start itu sudah menggembirakan aku. Sebetulnya aku minta ya 30% dari 28.700 payer subscribe sekarang. Tapi itu terlalu berat, orang yang 2.000 aja nggak terpenuhi kok. Ini sekarang kan mulai terjun bebas lagi ya. Karena apa? Aku menggelontor dengan dua kajian, karena kajianku ternyata harus aku bagi. Yang sekarang ini menu utama dia kapan saja boleh disajikan, tapi yang mampir ngombe itu kita mensikapi hal-hal yang sedang update. Kemarin sudah kita jelaskan tentang apa itu terorisme, tentang sampai historikalnya, sampai bagaimana ada blok barat, blok timur, aku sudah jelaskan. Terus kita menyanggah bahwa enggak benar kalau pesantren itu sarang teroris seperti kafirin yang ngomong enggak karuan itu ya. Itu contoh-contoh yang harus update gitu. Maka aku posisikan di mampir ngombe di pagi, dan sebetulnya itu sih bahasannya kalau bisa sih sebetulnya idealnya 15 menit atau maksimal 30 menit. Namun demikian kadang-kadang ya seperti yang terjadi, loss juga dia bisa sampai 40 menit biasanya. Karena memang menjelaskan itu tidak gampang. Gitupun kemarin masih ada yang goblok kan, gimana gitu. Aku sudah bilang ya bahwa Gebang Tinatar itu 1600-an ya, tentang sejarah historikal pondok pesantren Gontor itu. Baru nanti yang Tritunggal itu 1926-an. Aku mengambil cerita itu dari awal, bahkan sebelum yang Trimurti. Gitu masih ada yang bantah lagi. Sudah dijelaskan tambah. Aduh, sebetulnya yang gitu-gitu janganlah ya. Kalau nonton video itu yang jelas, aku kadang-kadang gimana ini makanya. Kalau pondok Lantan itu kan 1700-an itu, sedangkan cikal bakal Gontor itu 1600, kan tuang Gontor gitu loh. Ya. Itu sudah aku sudah menjelaskan seperti itu, masih ada yang salah dan ngotot lagi. Itu kalau di depanku jadi mahasiswa aku tak tendang, tak suruh keluar, tak suruh cuci muka. Aku enggak suka punya mahasiswa gitu. Ya, gobloknya itu kok. Aku sama anak-anakku sama istriku paling marah kalau sesuatu hal yang sebetulnya tidak pantas dia lakukan salah, dan lakukan salah itu aku enggak suka. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya tidak harus disalahpahami. Aku berbicara sejak cikal bakalnya Gontor bermula dari 1600-an. Tapi ya sudah lah, makanya enggak aku jawab sekarangmu itu kan goblok ya kan. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan. Begitu juga, ini sekarang aku dalam rangka menjelaskan kepada kamu. Kembali tadi ke yang anti mainstream. Resikonya seperti itu. Ya. Akhirnya seperti sekarang kan, karena kalau aku tidak bikin mampir ngombe di pagi hari, ada hal-hal update yang itu harus disikapi dalam langkah kita mempertanggungjawabkan keislaman kita kepada orang-orang yang menggugat, itu menjadi lewat. Ya resikonya seperti tadi, ya tidak apa-apa ya. Sudah siap untuk ditanggung, dan alhamdulillah makanya itu aku tidak pernah meluangkan waktu untuk selalu mengucapkan terima kasih ya pada saudara-saudara kita yang memberikan sholawat lewat impak dakwah, karena itu sangat sangat berperan mendukung ini jalannya dakwah virtual ini. Karena kalau lewat kontribusi dari YouTube tidak bisa ya, lihat aja, meskipun aku pernah diisukan ya, semoga diisukan terus, karena isu itu lama-lama menjadi doa. Oh Gus Beti sekarang 1 bulan 10 juta alhamdulillah. Kalau sebulan 10 juta kali 12 bulan kan berarti kan tahun depan sudah punya rumah, studionya sudah bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Aku bilang tadi apa, Kanjeng Nabi itu juga anti mainstream, jadi kamu jangan takut kalau anti mainstream. Kalau nggak kamu nggak berani anti mainstream, ya kamu nggak usah ngaji di sini lah. Kalau nggak berani anti mainstream, itu loh, cari sana yang hahihe sana yang ngajinya modelnya begitu. Kalau sini nggak harus berani anti mainstream. Paradigma ini tidak bisa dirubah tanpa ada sebuah keberanian yang mengambil risiko. Nah kita ini yang mengambil risiko. Seperti tadi aku bilang, kalaupun kita tidak populer, kalaupun secara
hal-hal yang lain itu tidak kita dapatkan, ya itu memang resikonya gitu loh ya. Nabi itu ya anti mainstream, kapan-kapan kita bisa diskusikan. Oke, sekarang kita mencermati kemarin surat Abasah ya, surat 81-4, sekarang Quran surat At-Tahrim 66 itu lah ya. Quran surat lihat ini kan At-Tahrim, bukan Al, At-Tahrim ya, At-Tahrim surat yang ke 66 ayatnya berapa ya? 66 ayat 2, iya ayat 2. Eh bukan ya, surat 66 ayat 2 apa ya? Bapak, takut-takutnya Bapak salah mutik ya. Quran surat At-Tahrim ayat 66 ayat 2. Ya gitu kan? Dia at bukan al. Ya. At-taqwa bukan al-taqwa. Jadi kalau Bapak At-Tahrim, coba lihat Bapak mau baca, takutnya Bapak keliru mutik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan dari sebuah bahan. Nah, bijaksana. Oke, betul. Takutnya salah kutip nanti, ya. Jadi kalau ada orang bilang al-taqwa, ada orang bilang al-zaitun, ya. Ini kalau kamu ngerti sorok, ngerti nahu ya, kasih senyum saja. Ya, kasih senyum. Kalau kamu akrab, ya kamu ingatkan secara baik. Ya, kasih senyum saja. Karena nggak ada ceritanya al-taqwa, nggak ada al-zaitun. Yang ada itu at-taqwa seperti ini, at-tahrim. Yang betul itu az-zaitun. Gitu. Ya. Oke. Tapi kalau yang ngomong kafir ya dimaklumi lah, namanya juga kafir kan. Jangankan yang kafir, yang iman aja kadang-kadang kalau nggak belajar ya nggak tahu. Oke, Quran surat At-Tahrim 662 ini intinya tentang apa sih? Tentang madu. Kalau kemarin tentang bermuka masam ya, atau kecut cemberut gitulah kalau keindonesiaan kita ya. Ini ada trilogi cinta segitiga ya, ada sosok yang menjadi behind screen cerita, yaitu Zainab binti Jahsy, jandanya Zaid. Dan ini menarik, kapan-kapan aku akan mengupas tuntas ini ya, supaya para kafir itu mengerti, karena banyak para kafir yang menggunakan kisah ini menjadi amunisi yang dikapitalisasi menyerang Islam. Oh, Muhammad itu berselingkuh dengan menantunya gitu ya. Tapi lain waktu lah ya. Yang jelas Zainab binti Jahsy ini menarik untuk kita kupas secara tersendiri ya. Sekarang yang kita kupas terkait dengan maksum itu apa sih gitu ya. Oke. Jadi gini, yang namanya perempuan cemburu itu ya begitu namanya perempuan. Tapi sebetulnya perempuan itu juga ada sebuah hadis ya, bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Itu kalau di Bible Torah itu jelas begitu. Aku adalah Allah yang cemburu. Allah itu tidak mau dimadu. Gitu loh ya. Tidak mau, Allah itu tidak mau dimadu. Itulah konsep tauhid itu sudah ditanamkan sejak dahulu kala. Ya, aku kemarin dapat kiriman video itu penjelasan Tritunggal dari sosok yang kala itu rektor ya, dan kami sudah membuat komitmen, sudah sepakat, sudah setuju untuk mengadakan diskusi, akhirnya batal. Yang ngajak dia, yang membatalkan juga dia. Aku padahal semua proposal yang diajukan aku oke-oke saja, cuman aku minta satu, gimana kalau diskusinya di kampus Anda, kan enak ada mahasiswa Anda gitu ya, anggap saja aku dosen tamu, kita nggak usah saling serang lah, saling memaparkan, oh cara pandang Islam tuh begini,
cara pandang Kristen tentang anak Allah itu begini. Karena dulu dia mengajukan tajuk itu Yesus anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran. Dan aku bilang, amin, haleluya. Tidak aku bantah. Aku hanya minta satu, itu pun tidak diluluskan. Aku maunya di kampusnya dia. Kemudian pada itu tidak diluluskan. Kan pada waktu itu ya, dia masih menjadi rektor ya. Kan kemudian ada kasus, yaitu kasus beliau sendirilah ya. Kita tidak perlu ikut campur. Sepertinya ada permasalahan gesekan dengan yayasan, akhirnya diberhentikan atau gimana gitulah ya. Tidak jadi rektor lagi. Karena apa? Kesepakatan kami dulu itu diskusinya itu di darat, tiba-tiba diganti via Zoom, ya aku mau lah. Aku enggak begitu tertarik kalau via Zoom. Dan aku menerima, kan awalnya dia yang ngajak, dan aku terima karena apa? Aku ukur dia bisa membangkitkan adrenalinku. Dia dokter, dia rektor, ya, dia petarung, ya ayo kita bertarung. Tapi di darat. Kemarin dia menjelaskan Tritunggal, aku ya senyum-senyum aja. Ya, senyum-senyum aja. Karena apa? Konsep Tritunggal itu tidak ada kecuali di dalam kekristenan. Itu pun nanti terbagi lagi. Karena tidak semua Kristen itu mengadopsi Tritunggal. Itu kan kerangka berpikir yang ditawarkan oleh Tertulian dan diterima oleh bapak-bapak gereja. Sudah jelas kok Taurat mengatakan bahwa Allah itu mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Artinya dia tidak boleh diduakan dengan apapun. Menduakan, mentigakan, memberapakan Allah, itulah yang dinamakan dalam konsep Islam syirik. Nah ini yang perempuan-perempuan ini telinganya supaya dengar ini. Kamu cemburu ya silahkan cemburu, tapi jangan berlebihan. Cemburu itu sebetulnya kalau otoritatifnya itu hak Allah. Allah mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kamu mau cemburu ya silakanlah, namanya juga perempuan kan. Tapi jangan melebihi, terus itu menyusahkan suamimu. Nah kasus madu ini sebetulnya kasus kecemburuan, ya. Dimana pada waktu itu Kanjeng Nabi sedang berkunjung ke tempatnya, ke rumahnya, istrinya ya. Gilirannya itu kan dibagi, giliran siapa-siapa itu Zainab binti Jahsy. Ya. Nah, di sana Kanjeng Nabi itu dijamu ya. Dijamu atau dijamu gitu apa ya? Kalau aku ini dibikinkan ini sama istriku apa gitu. Lemon ya, supaya jangan terlalu banyak ngopi ya. Dan begitu juga teman-teman viewerku terkasih, tercinta, terima kasih atas masukannya ya. Ya aku coba ikuti, kurangi sedikit ngopi. Lah di tempatnya di rumahnya Bunda Zainab itu disuguhi madu gitu loh. Disuguhi madu. Karena mungkin dah pulang-pulang atau gimana enggak tahu lah ya. Atau ya namanya ketelatan kan bisa-bisa saja, saking lupa waktu manusiawi lah. Bunda Aisyah cemburu. Bunda Aisyah cemburu. Ya itulah. Itu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia ngajak Ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab. Kadang-kadang menarik juga kisah rumah tangga Kanjeng Nabi ini. Ya. Jadi begitu pulang ke rumah Aisyah ya. Bunda Aisyah bilang kok itu apa namanya? Opo sih ya? Aroma mulut gitulah ya gampangnya ngomong tuh. Nanti kamu baca ceritanya tuh populer kok. Bau gitu loh ya. Mungkin seperti bau gitu atau kurang sedap gitulah ya. Terus ketika ketemu dengan Bunda Hafsah juga, Bunda Hafsah bilang bau ya, karena antara Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah kan sudah ada apa namanya? Kolusi ya, kolusi. Bau gitu. Terus Nabi bilang, aku ini minum madu kok bau gitulah ya. Ya sudahlah, aku besok-besok enggak minum madu. Nah, gitulah kampanyanya. Aku mengharamkan madu gitu ya. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi mengharamkan madu, Kanjeng Nabi ditegur sama Allah.
Dan ayat ini tidak diumpetin. Sama seperti ini, kan Nabi kan nggak ngumpetin ayat. Apa yang dia terima itu yang dia sampaikan. Enggak, oh ini gengsi gue ditegur sama Allah, gue umpetin supaya nggak ada yang tahu. Enggak. Ini berkali-kali aku tegaskan, setelah kemarin aku tegaskan, supaya kamu sebagai generasi Islam, kamu hakul yakin Al-Quran itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Apa yang diterima kanjeng Nabi itu yang disampaikan sama kita. Gitu loh. Supaya kamu pintar, ngerti? Ayat ini gak diumpetin. Diajarkan, dihafalkan, dituliskan oleh para sahabat. Dan sampai kita terima sampai sekarang ada. Surat At-Tahrim 66 ayat 2. Ya. Aku jelaskan ini supaya kamu itu benar-benar paham. Oke. Baca Al-Qur'anmu ya, aku baca di sini. Tapi itu sebetulnya harus dibaca lewat ayat pertama ya, supaya ngeklik dia. Jadi jangan langsung kedua ya. Nanti dia terpotong ya. Dia mulai ayat pertama sampai kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang halal? Sorry. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Ya. Jadi ditanya ibu. Kalau kita opo kon haram no, wong iku tak halal no, kon katanya nang no bujumu, nah, kira-kira gitu lah ya, kan Al-Quran itu bahasa dialog. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, cabut sumpahmu. Sama Allah diampuni ya, tapi ada perintah sumpahmu itu dicabut ya. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana ya. Kita sebetulnya mau menukil yang menjadi tajuk yang sedang kita bahas adalah bahwa kanjeng Nabi salah ternyata. Tapi dari sini sebetulnya ada hikmah-hikmah lain yang bisa kita ambil. Pertama, kamu laki-laki, kamu imam, jangan kamu melakukan sesuatu yang melanggar, apalagi itu melanggar apa yang telah ditentukan Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu. Itulah maksudnya. Jadi Nabi ini prototipe kita bahwa kita itu imam. Kamu laki-laki jangan diatur perempuanmu. Aku ngomong sama istriku, kamu harus tunduk sama aku. Karena aku imam di sini. Kalau aku salah, salahkan. Kalau aku benar, benarkan. Kalau salah, salahkan. Tapi parameternya syariat Islam. Aku gitu. Jadi aku enggak bukan otoriter enggak ya. Memang kerangka berpikirnya rumah tangga Islam begitu. Kan nanti yang dimintain tanggung jawab suami. Istrimu sholat enggak? Anakmu sholat enggak? Itu suami digebuki nanti kalau istrinya enggak sholat, anaknya enggak disuruh sholat. Kalau istri kan enggak. Jadi sebetulnya ada hal-hal sisi lainnya juga itu beban menjadi suami. Kalau suami enggak sholat, istri enggak pernah diminta tanggung jawab. Ya. Jadi kita laki-laki itu tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Dan kamu perempuan juga tunjukkan bahwa kamu perempuan. Perempuan itu imamnya laki-laki. Jangan kamu perempuan mau jadi imam, kepalamu itu enggak ditendang. Ya. Enggak boleh. Syariat agama kita itu ada porsinya sendiri-sendiri. Kamu perempuan, jadilah perempuan yang soleha menjadi ibu anak-anakmu. Kamu laki-laki, jadilah laki-laki. Kamu memimpin, jangan dipimpin, jangan diatur. Jadi apa yang dilakukan kanjeng Nabi itu sebetulnya menjadi ajaran bagi kita. Karena beliau kan prototipe bahwa kita jangan diatur perempuan gitu loh. Perempuan yang kita atur.
ngaturnya dengan apa? Dengan syariat Islam. Ojo sakarepmu dhewe. Kon lanang terus pingin menang-menangan ya ora oleh, kon goblok juga nek ngono. Mentang-mentang lu laki lu menang-menangan, kamu bikin aturan sendiri enggak boleh. Ya. Harus ada syariatnya. Berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil di sini ini sekalian lewat aja ya daripada mengulang-ulang aku. Hukum itu aku sudah berkali-kali, manusia itu sebetulnya tidak boleh membuat hukum. Kan aku sudah bilang. Ya. Kalau manusia membuat hukum, dia cenderung membuat hukum yang menyenangkan dirinya atau kelompoknya dan itu akan merugikan orang yang di luarnya. Itu sudah tabiat seperti itu. Makanya terjadi pemerintahan yang otoritarian, terjadi oligarki. Ya dari itu, makanya Allah larang, manusia tidak boleh membuat hukum. Hukum itu hak Allah, gitu loh. Nanti. Ini kalau aku teruskan ke sana, orang Jawa bilang, jeru, dalam. Maka, kalau kita mau membuat hukum, sumbernya itu, raw materialnya itu, bahan bakunya itu harus Al-Quran. Supaya dia tidak benturan. Ya. Nanti ini akan aku kupas tuntas, tolong kalau aku ingat ditagi tentang pertanyaan teman-teman Kristen kita ya. Ya pertama, aku harus katakan ada yang bertanya baik-baik, tapi yang kedua tidak sedikit juga yang bertanya kurang ajar ya. Menghina Nabi, mengejek Nabi, itu berselingkuh dengan menantunya karena tidak tahu permasalahan. Nanti itu konteksnya dihukum. Sama seperti ini Tapan, cuman kan kali ini sebetulnya konteksnya kita hanya untuk membuktikan Al-Quran sendiri mengatakan Nabi itu pernah salah. Gitu loh ya. Oke. Udah berapa lama nih? 32. Tenang aja masih 32 ya. Nabi itu pernah salah. Jadi jangan kamu katakan Nabi itu tidak pernah salah gitu. Aku kira untuk sementara itu dulu. Insya Allah besok kita akan membahas kesalahan Nabi yang berikutnya. Kita akan mencermatinya dari peristiwa-peristiwa peperangan ya, peperangan yang ada saat itu ya. Baru nanti setelah itu kita ambil kesimpulan. Jadi kita akan berbicara ini satu seri, besok satu seri, baru kita ambil satu seri kesimpulan tentang apa gitu, tentang maksum, baru kita lanjut ke sini ya. Ya itu dulu ya. Kemarin ada yang tanya itu ustadz siapa ya, kamu carilah ya. Kalau kamu memang perlu lihat WA aku kirim videonya ya. Supaya kamu tahu, supaya kamu juga percaya diri gitu. Yang penting kamu belajar ya. Tapi kalau kamu bisa sampai sekolah ke Maroko, ke Saudi, ke Madinah, atau ke katakanlah ke Mesir, Al-Azhar, itu lebih bagus juga. Cuma maksudku gini loh, kamu jangan minder dengan berhadapan dengan, ya kita harus menghormati orang ya. Tapi jangan minder ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai gelar-gelar pendidikan dan alumni sana itu, jangan minder selama kamu mau belajar. Ini yang aku luruskan ini kan bukan orang yang sembarangan, ini kan publik figur yang sangat dikenal. Nggak tahu dari Maroko apa dari mana alumninya ya, apa enggak. Sepertinya Maroko ya, tolong kalau salah dikoreksi. Deh, itu dulu ya. Semoga ini semua menjadi semangat kamu. Yang penting kamu mau belajar, kamu mau baca. Insya Allah kamu juga bisa menjadi cerdas. Tapi kalau kamu secara ekonomi kuat, silahkan sekolah sampai kemana pun yang kamu mau ya, keluar negeri yang tidak masalah. Oke, tapi kalaupun tidak punya biaya karena kondisi tertentu,
jangan pernah putus asa, yang penting mau belajar, kamu bisa pintar, dan aku sudah buktikan itu. Oke, okay? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim.